Assalamualaikum, salam sejahtera semua. Anda sedang menonton Club Kraf Didik KKD bersama saya, Nisa K. Apa khabar adik-adik di rumah? Diharapkan semuanya sihat. Dan Nisa nengah kepada anda semua agar kekal menjaga SOP di mana sahaja kita berada. Sekiranya perlu keluar rumah di atas urusan yang benar-benar penting, barulah kita pakai pelitup muka elok-elok ni supaya kita pun selamat dan jaga penjarakan fizikal sekurang-kurangnya 1 meter atau lebih. Kerap cuci tangan menggunakan air dan sabun dan gunakan jam pembas kuman untuk sanitasi tangan anda. Sebenarnya Nisa tengah jalan-jalan tadi, ada ranting pop jatuh di hadapan Nisa. Nisa pun tengok, oh nak buanglah, ganggu laluan. Tetapi bila tengok balik, mungkin boleh dijadikan barang perhiasan rumah. Tapi macam mana ya adik-adik? Agak-agaknya kan cikgu yang akan bersama dengan kita boleh bantu Nisa tak? Untuk kita sama-sama hasilkan sesuatu yang cantik daripada ranting ni. Jadi jom kita lihat profil guru ini. Baiklah semua, jom kita persilakan Cikgu Nizam dari SMK Seksyen 5 Wangsa Maju. Silakan Cikgu. Hai Nisa. Apa khabar? Alhamdulillah. Assalamualaikum Nisa. Waalaikumsalam. Cikgu, satu lagi episod yang mana kita akan melakukan aktiviti kurikulum yang memfokuskan kepada kraf dan seni. Ya, yang betul, ini Cikgu, ranting ni tadi saya jumpa. Saya jumpa kat tepi jalan, macam nak buang dah tadi. Apa yang kita boleh lakukan? Mungkin cikgu boleh kongsikan dengan semua penonton apa hasil seni yang kita boleh lakukan menggunakan ranting ni cikgu. Okey, Nisa dan juga murid-murid di rumah, hari ini kita akan menghasilkan satu karya yang kita sebut sebagai karya dinding menggunakan bahan-bahan daripada persekitaran yang kita boleh jumpa. Ya. Okey. Macam biasa cikgu, saya nak tanya apa bahan-bahan yang kita perlukan. Adik-adik di rumah pun dah bersedia ni. Ya, nak catat bahan-bahannya. Yang pertama sekali, sebelum kita menghasilkan karya dinding ini, kita perlu ada canvas. Okey, canvas ini kita boleh dapatkan yang telah siap dipasang pada bingkai macam inilah. Okey. Sekarang ini dah mudah. Dulu betul, kita pasang sendiri. Sekarang kita boleh dapatkan yang telah siap. Okey, yeah. Kemudian kita perlukan bahan pewarna dia, iaitu pewarna. Masih mengekalkan akrilik sebagai bahan utama kita. Baik. Okey. Kemudian kita ada rod perekat panas. Rod perekat panas ini perlu digunakan bersama dengan yang ini cikgu. Ya. Yang itu kita sebut sebagai pistol perekat panas. Baik. Adik-adik di rumah, kalau ada pistol perekat panas ini dan perlu menggunakannya, berhati-hati ya, sebab betul, dia panas. Ya betul, berhati-hati ya sebab dia panas. Kalau kena tangan kita boleh melecur. Kemudian kita juga perlukan putik kapas. Putik kapas. Kita juga perlukan, tadi cikgu sebut daripada bahan-bahan persekitaran, ini banner yang telah lama. Ya. Yang tak valid lagi tariannya. Jadi cikgu gunakan ini, kita nak buat bunga. Nanti Nisa kena buat bunga. Macam mana tu? Sebab baik, cikgu bukan mak bunga, Nisa. Okey. Saya cuba. Okay. Kemudian kita perlukan alat. Ini Nisa ingat tak masa Nisa 2008 SPM betul? Ya, betul. Sempat belajar kemahiran hidup. Betul. Cikgu juga mengajar kemahiran hidup satu ketika dahulu. Apa nama alat Nisa kalau Nisa ingat? Yang ini pemotong ranting je. Pemotong ranting ini kita panggil sebagai sekatiu. Sekatiu. Okey. Okey, kita perlukan sekatiu. Kita juga perlukan gunting untuk menggunting banner kita tadi. Okey. Dan brus. Brus. Di tangan saya ada dua jenis brus. Oh, kali ini kita gunakan brus yang lebih besar. Ya, itu untuk Nisa. Baik. Okey, sebab cikgu akan gunakan brus cikgu. Baik. Okey. Sekarang ni semua rasanya bahan-bahan dah disediakan. Saya rasa kita boleh mulakan dengan langkah pertama dahulu kerana kita perlukan masa untuk mengeringkannya. Betul ya, tak, cikgu? Betul, betul. Betul, Nisa. Kita perlu kering dahulu sebab nanti kita nak melekatkan ranting kita dan juga collage yang lainnya. Baik, kita boleh mulakan dengan langkah yang paling asas dahulu. Pertama dulu, saya percaya kita kena warnakan kanvas. Betul tak, cikgu? Ya, betul, Nisa. So, hari ini kita nak gunakan warna yang terhad saja. Okay? Kita gunakan biru muda. Biru muda. Okay? Kita gunakan biru pekat. Baik. Okay. Dan kita perlukan warna coklat. Warna sebab coklat. Kita nak dapatkan efek seolah-olah kanvas yang kusam. Contohnya macam kita dapat lihat di hadapan. Di hadapan ini. Okey. Ini contoh yang telah disiapkan, cikgu. Ya, disiapkan. Instead of painting ataupun catan biasa yang kita dapat lihat di rumah. Betul. Ataupun digantungkan di galeri. Ya. Hari ini kita nak masukkan satu karya dinding yang relief. Maksudnya yang timbul. Wah, tak sabar rasanya. Baiklah.
Okey, Nisa. Nisa rasa Nisa nak ranting kita ni warna hitam macam kadar depan tu, ataupun mengekalkan warna dia sekarang ni, atau Nisa nak warna putih? Saya rasa memandangkan kita akan gunakan bahagian latarnya berwarna biru, saya nak warnakan putih lah, Cikgu. Okey, so itu tugas Nisa. Tugas Nisa, Nisa akan warnakan ranting ini putih dan Cikgu akan warnakan kanvas. Boleh, boleh. Okay, tak kita ada masalah. Kita lepas serentak, jimat masa kita. Ya, betul tu. Jadi adik-adik, Nisa akan warnakan ranting ini dengan warna putih dan Cikgu Nizam akan warnakan kanvas ini latarnya berwarna biru. Kita akan jumpa anda selepas ini. Berehat seketika, jangan ke mana-mana. Kembali menonton Kelab Kraf Didik KKD. Baiklah Cikgu, saya pun tengah habiskan saya punya ranting ni, sudah cat warna putih. Eh, hai semua kawan-kawan, selamat kembali ke Kelab Kraf Didik KKD bersama saya Nisa dan Cikgu Nizam. Jadi Nisa, Cikgu mungkin boleh Cikgu ceritakan apa yang Cikgu warnakan ni? Okey, sekarang ni kita sedang mewarnakan permukaan kanvas kita. Okey, Cikgu gunakan dua ton. Sebab tadi masa kita borak-borak, Nisa kata Nisa nak yang nampak kusam sikit kan? Betul. Jadi kita gunakan dua ton warna sekarang ni, kita ada biru pekat dan juga biru cair untuk menimbulkan sedikit kontra kepada permukaan kanvas kita. Okey. Kalau Nisa nak lebih nampak macam dia lebih nampak macam comot sikit, kita boleh letakkan warna coklat. Oh, tambah lagi warna. Sikit je, sikit je. Kita nampak efek coklat tu seolah macam kanvas itu menjadi kusam, Ya. Okay. Maka ranting saya pun akan lebih menyerlah lah. Ya, yeah, betul. Saya betul. Sebab Nisa warnakan dia warna putih. Yeah, jadi kita kena kanvas yang lebih likat sikit. Dia punya permukaan warna. Okey, sikit saja. Kita tak perlu banyak. Kita blend balik dengan warna biru yang ada pada permukaan kanvas. Ini semua teknik. Mungkin ada yang suka warna-warna begitu gelap kan. Boleh campurkan sedikit hitam ke kan. Jadi kita menambahkan tonal warna bagi dia sedikit kusam, ada sedikit mood-mood waktu senja. Macam tu. Okey. Itu kita panggil interpretasi. Interpretasi. Interpretasi seseorang bergantung kepada penghayatan individu tersebut. Baik. Kalau katakanlah dia rasa itu adalah suasana waktu senja, itu adalah interpretasi dia. Mungkin ada yang suka suasana waktu matahari terbenam? Mungkin boleh buat warna jingga. Warna yang jingga kan? Okey, saya pun saya telah menginterpretasikan. Okey, cukup Cikgu rasa? Okey, saya pun dah siap. Alhamdulillah, kita siapkan serentak. Ya. Okey. Baik. Lepas ini kita akan biarkan kanvas ini untuk kering. Sambil itu Nisa boleh buat kelopak bunga yang kita nak hasilkan. Sementara itu saya percaya kita juga perlu memanaskan kita punya hot glue gun nanti ataupun pistol perkat panas kita. Baik, kita akan letak ini kanvas yang Cikgu ambil daripada kita akan recycle kembali so nanti kita perlukan permukaan putih kat belakang ni. Tak perlu beli, seni itu mudah. Semua orang boleh menghasilkannya. Betul. Hashtag seni untuk semua. Jadi jom kita letak tepi dahulu sementara dia nak betul-betul kering. Hati-hati. Okey, kalau kita tak perlu nak potong bahagian hujung ranting itu, kita biarkan dulu. Jadi kita tengok bagaimana efek dia kepada permukaan kanvas kita. Okay. Bagaimana dia punya interaksi. Okey, saya akan biarkan di sini dan kita akan ambil kepingan banner yang telah tidak digunakan, yang dah lama. Jadi bolehlah ambil. Jangan pula ambil banner yang baru. Poster atau banner yang masih baru atau sedang ni. Jadi saya perlukan gunting. Nisa perlukan pensel mungkin? Itu ada pen? Saya ada pen mungkin untuk saya lakar. Untuk mudah lakarkan sikit kelopak-kelopak itu. Nisa, berapa kelopak dia terpulang pada Nisa? Okey, Cikgu perlukan putik kapas. Baik. Okey. Putik kapas ini kita akan gunakan untuk sebagai stigma kepada bunga yang kita nak buat. Baik. Okey. Stigma ini adalah pada bahagian, selalu terdapat pada bahagian tengah bunga. Okey, kita akan kerat menggunakan sekatiu. Sekatiu tadi, sebenarnya sekatiu ini digunakan untuk mencantas dahan dan ranting. Baik. So, kita boleh potong. Itu dia. Cikgu boleh hulurkan saya gunting, Cikgu? Okey. Nisa. Okey, terima kasih. Okey, so kita dah dapat putik kapas begini. Nanti kita akan gunakan hot glue gun untuk melekatkan putik kapas ini. Mungkin terlalu panjang, kita pendekkan sedikit. Saya akan menggunting ke lopak bunga yang Nisa dah lukis tadi.
agak-agak bentuk kelopak bunga ni nak besar mana. Dah potong. Saya dapat 3 kelopak terus. Ha, dalam satu masa saya gunting dapat 3 kelopak terus. Okey, mungkin saya boleh gunting satu lagi kot, saya nak tambahlah. Satu lagi. Okay, cikgu boleh gunakan hot glue gun tadi. Tadi kita dah panaskan ya, Nisa? Ya, kita dah panaskan. Okay. Adik-adik di rumah kalau perlu menggunakan hot glue gun, okay. Berhati-hati ya. Berhati-hati ya, sebab permukaan penghujung ada elemen pemanas dan ia sangat panas. Kalau tersilap menggunakannya, ia boleh mendatangkan kecederaan kepada kita. Mujurlah cikgu dipasangkan dengan Nisa sebagai host cikgu, cikgu sebab menghasilkan bunga bukan bidang cikgu. Selalunya kalau cikgu menghasilkan karya untuk bab bunga-bunga ni cikgu bagi pada wan cikgu. Mesti bagi pada isteri kan. Itulah. Okey. Okey, saya pun. Terbaik Nisa, cikgu nak tengok macam mana hasil bunga Nisa nanti. Okey, saya dah dapatkan kelopak. Nisa biasa buat craft yang berunsurkan barang-barang seperti barang-barang kita semula biasa. Kalau di rumah saya suka gunakan kotak, saya akan hasilkan bekas alat tulis atau bekas barang-barang makeup atau bekas yang kita boleh simpan pin tudung perempuan kan. Macam-macam lah barangnya. Sekarang, Nisa, kita ada dua surface tu. Cuba tengok satu putih, satu lagi kekuningan. Nisa nak guna yang mana? Saya nak guna warna kuning lah cikgu. Sebab kita ada ranting yang berwarna putih. So kita nak kontrakkan ranting itu dengan permukaan kanvas yang berwarna kuning. Baik, okey, saya sudah selesai dengan kanvas saya. Okay, kita nak lihat Nisa menghasilkan bunga yang mekar di hujung ranting. Okey, saya ada kelopak bunga. Okey, yang ini. Dan kalau kelopak bunga ni seluruh je cikgu, tak menariklah. Macam mana saya nak buat dia jadi lebih macam kembang macam tu? Okey, Nisa mungkin lengkungkan sikit. Lengkungkan sikit. Nanti masa Nisa mengglue, Nisa try untuk lengkungkan dia. Nanti kita tengok cara. Saya ada satu teknik saya pernah tengok di TV di mana kita gunting di tengah-tengah dan kita tarik begini. Wow. Dia dah marvelous. Jadi macam dan adik-adik di rumah, apa yang Nisa dapat lihat di sini, apabila kita gunakan media seperti kanvas, kita boleh membentukkan dia ataupun melengkung-lengkungkan dia. Nak lagi kembang, nak lagi cantik adik-adik. Okey, kesan lengkungan-lengkungan itu, lekukan-lekukan itu kita sebut juga sebagai tekstur dalam bahasa seni visual. Ya, okey. Letak sedikit. Kemudian macam biasa tadi yang diletak kita, yang kita dah letak gam tadi tu, kita ke bawahkan dia begini. Okey. Sedikit panas ya adik-adik, jadi perlu berhati-hati. Okey. Untuk kelopak-kelopak yang seterusnya. Ya, betul. Oh, saya pula dah macam seronok sangat ni. Seronok sangat saya buat aktiviti ni. Okey, pun sama. Betul-betulkan sikit. Maklumlah, kanvas lama kita semula ni, kita gunakan kembali ni, mungkin ada yang dah kemek-kemek sikit di bahagian tepinya. Yang bawah. Nak dapatkan bunga kan? Satu keseronokan dia bila kita hasilkan karya-karya seni ni, kita boleh bereksplorasi. Betul tu. Seni ni sebenarnya ada dalam diri semua orang. Betul. Hanya kita yang perlu mengekspresikannya. Okey, jangan lupa untuk berhati-hati letakkan gam di bahagian tengah-tengah and then tambahkan kelopak yang kita telah letakkan tadi. Okey. Dalam apa juga aktiviti pun kena ada langkah-langkah keselamatan yang perlu kita aplikasilah. Okey. Saya dapat bunga saya yang pertama ni besar sungguh bunganya. Okay, kita cikgu dah boleh bayangkan apa hasilnya nanti di atas permukaan kanvas. Ya, okey, ni bunga saya yang pertama. Alhamdulillah. Nanti Nisa boleh tampalkan dia punya stigma. Mungkin stigma dia Nisa nak lebih banyak ke atau nak tiga saja. Tak apa, nanti kita tengok apa hasilnya nanti. Ini bunga yang pertama. Okay, kita boleh betul-betulkan sikit sementara gamnya masih lembut. Masih lagi lembut. Okey. Boleh tambah kelopak pun boleh juga kan cikgu kan? Ya, boleh, boleh. Cikgu, kalau kita warnakan hujung putih kapas ni macam sikit-sikit warna kuning, terpulang pada kreativiti masing-masing. Ya, kalau ni saya rasa ni saya nak tambah dengan warna yang berkontras seperti merah pada penghujung tu, boleh. Boleh disapukan dengan pewarna berwarna merah. Baik. Sebab bunga kita pun warna kuning kan. Mungkin kita boleh gunakan warna-warna yang kontra. Okey. Baiklah, sementara saya siapkan bunga saya, cikgu. Mungkin cikgu boleh tunjukkan kepada penonton kita semua apa yang kita perlu lakukan dengan ranting kita ni, di mana Nisa dah warnakan warna putih ni. Kanvas kita pun dah kering.
Baik, okay, sekarang kita perlu perhatikan flow ceracak ranting ini. Baik. Di manakah posisinya sesuai untuk kita lekatkan di atas permukaan kanvas. Okey. Puh, Lisa. Kita dah dapat lihat kontra yang wujud kesan daripada warna putih ranting yang Lisa warnakan. Efek dia kepada permukaan kanvas yang berwarna agak kusam, dia menimbulkan motif ranting itu. Okey, mungkin cikgu boleh tunjukkan sikit. Ya, kalau di atas kanvas begini. Kalau di atas kanvas. Sorry, Nisa. Tak apa. Okay, kita boleh ikut kesesuaian kita. Okey, madahkan Nisa warnakan putih sampai ke penghujung sana, saya cikgu letakkan. Nanti kita akan keratkan menggunakan seka tiu di bahagian hujung. Baik. Okey. Okey. Jadi cikgu dah boleh kita lekatkan cikgu kan? Boleh. Okey, baik, mari. Sementara saya pun nak kena lekatkan. Okey, cikgu rasa permukaan kanvas kita adakah ia cukup kering? Okey, kita kena pastikan cat pada ranting juga kering cukup kering sebelum kita melekatkan dengan perekat tadi. Supaya gam pun boleh melekat. Kalau masih basah, gam tak melekat cikgu ya. Saya lihat kan cikgu, kalau kita ada kertas yang macam kertas surat khabar, tapi mungkin kita tak nak. Kita tak naklah surat khabar tu, kita boleh warnakan kertas tersebut. Boleh cikgu? Ya, betul betul. Okey. Okey. Kita kena tekankan sikit supaya dia melekat pada permukaan kanvas kita. Baik. Nanti bahagian yang tak kena glue tu kita akan glue-kan kemudian. Okey, baiklah. Sementara kita tunggu gam ini kering, kita akan beritirak seketika. Adik-adik di rumah, jangan ke mana-mana. Kita akan lihat hasilnya selepas ini di Club Craft Didik KKD. Kembali menonton Club Craft Didik KKD bersama saya, Nisa. Sekarang ni kelopak bunga Nisa dah siap. Nisa dah tampakkan stigma di dalam, mungkin nak tambah. Apa yang kita perlu lakukan adalah gunakan gam ini. Sikit je kita timbak dia dan kita tambahkan putik kapas. Kita lekat di situ. Lekat di situ. Macam mana Cikgu Nizam? Bunga saya cantik tak? Nampak cukup menarik. Yeah. Ini yang Cikgu sebut. Seni ada dalam diri semua orang. Sekarang kanvas cikgu pun dah siap. Okey. Kita boleh lihat sikit Kita boleh gantung, katakan kalau karya ini siap sepenuhnya, kita boleh gantungkan karya ini di dinding. Ya. Maknanya ranting yang keluar daripada kanvas tu tak apa. Okey, cikgu sebenarnya sayang dengan ranting yang keluar di bahagian atas ni. So cikgu mungkin akan biarkan. Cuma cikgu nak potong pangkalnya sedikit menggunakan seka tiu kita tadi ya. Okey. Adik-adik rumah, sekali lagi minta bantuan ibu dan bapa. Ya, untuk mengendalikan peralatan yang setajam seka tiu ini, kena perlu berhati-hati. Amalkan sepenuhnya langkah keselamatan. Okey, ini adalah ranting yang muda. Okey. Hasilnya sekarang begini. Wah, okey, bunga saya cikgu pun biarkan dah siap. Bahagian penghujung ranting yang berceracak ini sebagai kesan yang lebih estetik kepada karya kita. Bunga saya pun dah siap. Saya pun telah menambahkan kontra pada stigma bunga tu berwarna merah, nampak. Oh, sebelum tu kan cikgu, saya nak kelopakkan dia lagi sikit. Jadi apa yang Lisa gunakan adalah guna pen, gulungkan. Okay. Satu teknik yang baru gulungkan pada pokok. Cikgu kena belajarlah buat bunga daripada Lisa. Saya suka tengok rancangan kraft cikgu. Jadi bila saya dapat tahu hari ini ada kelas kraft dengan Cikgu Nizam, saya jadi teruja. Okay, saya nak aplikasikan. Okey, gulungkan, tekan sikit. Dan biarkan. Wow, efek ini cukup menarik. Ya, dia dah jadi melengkung begini. Okey. Okay. Jadi saya rasa yang besar ni kan, saya nak tambah di bahagian bawah. Yang kecil sikit di bahagian atas. Ya, itu menunjukkan jarak seolah-olah satu bunga di bahagian atas, sayup-sayup di bahagian atas, satu lagi di bahagian bawah. Lebih dekat dengan kita. Okey, mungkin cikgu boleh tolong saya untuk letakkan di manakah yang sesuai bunga yang besar ini. Okey, cikgu cadangkan satu di bahagian pakal bawah. Okey. Ataupun di bahagian okey di sini mungkin. Baik. Satu lagi di bahagian atas. Atau sini. Baik. Sini. Cantik-cantik. Jadi saya akan cuba. Ini adalah langkah terakhir sebelum karya kita penuh siap sepenuhnya. Ya, baiklah. Saya teruja cikgu. Banyak gam glue dia tu. Saya tak nak bagi bunga saya gugur. Itu betul-betul teruja. Ya, okey.
Selalunya bila kita nak menghasilkan proses yang terakhir, memang kita sangat teruja. Betul. Macam drop kita yang terakhir untuk mata ikan Nemo yang kita buat. Yang kita buat sebelum ini, okay, saya dah lekatkan yang kecil. Okay, silakan cikgu. Okey, cikgu lekat yang besar. Pastikan bunga saya tak gugur, cikgu. Okey. Mungkin kan ada rakan-rakan yang suka pokok dia lebih banyak bunga, cikgu? Ya, boleh. Mungkin boleh buat lebih banyak kan, kelopaknya lebih banyak. Cuma kita tak nak terlalu crowded sebab seni yang minimalis itu lebih baik. Untuk seni minimalis, kita boleh gunakan jumlah bunga yang sedikit. Mungkin dua atau tiga. Ya, cukup sebagai satu suggestion bahawa bunga sebagai titik fokus kepada karya kita. Dan boleh buat bunga yang lebih kecil daripada ini. Sekarang hasil kita pun ini dah adalah siap. Hasil kita pada hari ini. Baik-baik, cikgu, bunga saya nak gugur. Nak gugur? Oh, okey, okey. Tunggu dia kering. Mungkin kita boleh switch off berkat kita. Kita pun dah siapkan hasil kerja kita. Wah, jadi apa nilai yang kita boleh kongsikan daripada hasil seni kita pada hari ini, Cikgu Nizam? Okey, dari segi tajuknya, kalau kita dapat lihat, kita boleh letakkan temanya sebagai mekar di hujung ranting. Maksudnya kita bukan saja ranting itu sebagai bahan utama kepada karya kita, tetapi ranting itu boleh kita manfaatkan untuk menjadi sebuah karya yang menarik. Ya, betul tu. Okay. Jadi adik-adik di rumah, Nisa rasakan ini adalah antara proses yang sangat-sangat mudah dan adik-adik boleh cuba di rumah dengan keluarga. Terima kasih sekali lagi Cikgu Nizam. Saya tak sabar untuk kelas seni kita yang seterusnya. Saya akan jumpa anda di Club Craft Didik KKD setiap hari Sabtu hingga hari Ahad 6 hingga 6.30 petang. Dan jangan lupa hashtag seni untuk semua. Semua pun boleh lakukan seni dan craft. Kita jumpa di episod akan datang. Saya Nisa Kim. Dan saya Cikgu Ahmad Nizam bin Daud. Assalamualaikum. Bye semua. Didik TV KPM.